Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan dan tentunya waktu luang hingga semua kita bisa hadir bersama di majlis ini dan di masjid yang insyaAllah dirahmatinya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan satu tulisan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala yang berjudul Sifatul Mar'atil Muslimah fil Qur'an was Sunnah. Sifat-sifat karakteristik seorang wanita muslimah yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, kata beliau hafizahullah taala, beliau memulai bahasannya dengan al-mar'ah fil Islam. Sebelum beliau menyebutkan tentang sifat-sifat yang dengannya seorang wanita menjadi istimewa di dalam agama Islam, beliau menyebutkan tentang wanita secara umum di dalam agama Islam. Khassal Islam al-mar'ah bil makanatil 'aliyah wal mu'amalatil hasanah sawa'un akanat umman aw zawjatan aw ukhtan aw ibna. Islam mengistimewakan wanita. Islam memposisikan wanita di tempat dan derajat yang sangat tinggi, baik dia adalah seorang ibu atau dia adalah seorang istri atau dia adalah saudari kita perempuan atau anak kita perempuan. Maka Islam memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada wanita. Wa aqarra ishtirakul mar'ah wal rajul fi aslil khuluq, dan Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan
berkaitan dengan akhlak, mereka harus sama. Laki-laki harus memiliki akhlak yang baik, perempuan pun demikian. Fakilahuma fil insaniyati sawa. Dalam bab kemanusiaan, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bermuamalah satu sama lain, maka laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, harus memiliki akhlak yang sama. Wala tumayyizu li ahadihima 'ala al-akhar fil qadari wal makana. Tidak ada beda satu sama lain dalam hal bahwa seseorang harus memiliki akhlak memuliakan satu dan yang lainnya. Apalagi misalnya dalam bab suami istri, bahkan di antara satu perkara yang bisa menjadikan satu biduk rumah tangga akan selalu harmonis adalah mereka memiliki hak yang sama yang harus mereka tunaikan masing-masing. Di antaranya yang pertama misalnya adalah al-ikram wal-ihtiram. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri memiliki hak yang harus ditunaikan secara bersyarakat. Masing-masing di antara keduanya harus menunaikan untuk yang lain, yaitu al-ikram wal-ihtiram, menghormati dan memuliakan. Seorang laki-laki yang menghormati istrinya, seorang laki-laki yang memuliakan istrinya, dia pasti menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia memuliakan istrinya, karena dia menghormati istrinya. Sebaliknya, seorang istri yang menghormati dan memuliakan suaminya pasti menjadi istri yang taat. Dan ini hak al-mushtarak. Laki dan perempuan sama. Dia harus tunaikan untuk yang lain dan dia berhak mendapatkan itu dari yang lain. Al-ikram wal-ihtiram. Kemudian di antara hak, dan ini berkaitan dengan laki-laki, hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Selama ini dilakukan, insyaallah satu biduk rumah tangga akan selalu langgeng. Apa itu? At-ta'ah. Laki-laki atau para suami memiliki satu hak yang harus anda tunaikan, hai para istri, yaitu ketaatan. Selama itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk poin yang pertama tadi saya terlupa untuk menyampaikan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kalian melupakan keutamaan masing-masing di antara kalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Janganlah seorang laki-laki atau suami membenci seorang perempuan atau istri karena ada satu akhlak yang dia tidak sukai. Jika dia tidak menyukai sesuatu dari istrinya, satu perkara, dia pasti menyukai dalam perkara yang lain. Makanya harus saling memuliakan satu sama lain. Mungkin istri anda enggak jago-jago masak amat, tapi subhanallah dia istri yang luar biasa, bisa betah di rumah. Padahal rumah kita enggak luas-luas amat, kita bukan orang yang kaya, tapi subhanallah dia betah di rumah. Anda mendapatkan istri yang demikian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin tidak jago masak sama, tapi subhanallah akhlaknya luar biasa baik. Mungkin dia enggak jago masak, tapi subhanallah dia dari keturunan yang baik-baik. Mungkin dia enggak jago masak, tapi subhanallah dia sangat cantik. Sudah 41 saya sebutkan keutamaan. Jika Anda inginkan, kita akan sebutkan lebih banyak lagi. Karena terkadang seorang laki-laki memandang keburukan saja dan semua kebaikannya habis. Satu kesalahannya saja dan semua kebaikannya habis. Padahal subhanallah keutamaannya sangat banyak. Demikian juga kaum wanita atau para istri. Mungkin suami anda penghasilannya enggak banyak-banyak amat, tapi subhanallah dia selalu kangen dengan keluarganya.
setiap habis kerja atau bahkan mungkin safar, buru-buru dia langsung pulang, tidak keluyuran ke sana kemari. Dia ingin bercengkrama dengan Anda, dia ingin bergurau dengan Anda. Kangen dia dengan istrinya, kangen dia dengan anak, langsung pulang. Berarti dia telah mendapatkan surganya di rumahnya, istrinya. Memang mungkin penghasilannya tidak banyak, tapi subhanallah, dia laki-laki yang bertanggung jawab. Saking bertanggung jawabnya, semua gajinya dia kasihkan ke Anda. Bahkan buku tabungannya dia kasihkan ke Anda, ATM-nya masih dia pegang. Jadi percuma ya, Bu, kalau dia kasihkan buku tabungan, minta ATM-nya, Bu. Apain punya buku tabungan, lawang dia bisa narik di luar. Ya, mungkin dia gajinya enggak banyak, tapi subhanallah, dia amanahkan ke Anda sebagai menteri keuangan. Mungkin gajinya tidak banyak, tapi subhanallah, dia selalu punya waktu untuk Anda, dia selalu punya waktu untuk anak-anak Anda. Dia laki-laki yang menundukkan pandangannya sampai handphonenya Anda tahu passwordnya, akun medsosnya Anda tahu passwordnya. Saking tidak ada yang dia tutupi dari diri. Sekali-kali Bu, kalau suami Anda sedang pegang handphone, mulai senyum-senyum sedikit-sedikit, ambil. Lihat reaksinya. Gemeteran mungkin dia ya. Ini untuk istri saya di rumah ya. Jangan gitu. Ini contoh buat di Batam doang. Lihat bagaimana reaksi wajahnya. Karena dia barusan ketawa ke TV. Siapa nih yang dia chatting nih? Tak taunya teman-temannya di grup ya, alhamdulillah laki-laki semuanya. Perempuan yang kemudian atas nama laki-laki ya, sama juga ya. Dasar laki-laki bejat. Jamaah sekalian rahimakumullah ya, janganlah seorang membenci, janganlah seorang laki-laki membenci istrinya karena ada sesuatu yang dia tidak suka. Kalau ada sesuatu yang dia tidak sukai, mesti yang lain yang dia sukai masih banyak. Jadi kalau seorang selalu memperbesar satu kesalahan, ya habis semua kebaikan suami, habis semua kebaikan suami, atau habis juga semua kebaikan istri. Subhanallah, menjadi ibu rumah tangga itu perkara yang sangat dahsyat jemaah. Coba aja Anda tukeran sesekali mengurus semua urusan rumah tangga. Bangun pagi dia yang bangun lebih dulu, kemudian mengurus segala sesuatu yang ada di rumah, kemudian ketika kita tidur, anak tidur, mungkin dia paling belakangan tidur. Berat luar biasa. Kata siapa ibu rumah tangga itu ringan? Bahkan sangat berat tugas ibu rumah tangga. Mereka mencetak generasi, mereka mencetak satu generasi. Makanya dulu memang sebelum ada karangan buku yang mungkin sekarang tersebar di kalangan atau di tangan kaum muslimin, ibunda para ulama, dulu kita gak pernah tahu bagaimana dahsyatnya ulama-ulama tersebut karena ibunya. Kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya itu menjadi manusia yang dahsyat? Telusur-telusur, emaknya dahsyat, ibunya yang luar biasa. Sekarang-sekarang kan kita tahu karena kemudian ada karangan tentang itu, menguak di balik cerita, di balik layar kesuksesan para ulama, ibunya. Wallahu a'lam bissawab. Saling memuliakan satu sama lain. Dua, tadi saya sudah sebutkan, hak laki-laki yang harus ditunaikan oleh para istri. Apa itu? Ketaatan. Tentunya haknya banyak, tapi saya pilih salah satu dan ini yang paling inti. Taati suami Anda dalam ketaatan kepada Allah, surga menanti Anda. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yawmal qiyamah udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, perempuan manapun yang salat lima waktu, puasa Ramadan, dan memelihara kemaluannya,
dia tidak disirami oleh kecuali oleh suaminya yang halal menyiraminya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemuliaan seorang wanita setelah agamanya ada pada kemaluannya. Anda menjaganya, Anda mulia. Anda tidak menjaganya, kemuliaan Anda habis. Kemarin, kurang lebih satu pekan sebelum saya kesini, ada seorang akhwat, sepertinya akhwat karena yang masuk itu nomor, tapi kan kelihatan namanya ya. Ustadz, bagaimana cara berhenti dari sering bertemu dengan mantan? Kok Anda bertanya caranya? Ya langsung berhenti, itulah caranya. Saya langsung tembak kadang-kadang begitu. Mohon maaf, sudah sampai level zina, saya gituin langsung aja. Karena Anda sudah punya suami, Anda harus menjaga kemaluan Anda hanya untuknya. Betapa hancurnya seorang laki-laki tahu kalau istrinya jangankan digauli orang, disentuh orang, tumbuh tanduk ini. Habis kehormatan kami kaum laki-laki. Tidak Ustaz, tapi sudah sering janjian makan. Stop dari sekarang, Mbak. Perlukah saya cerita ke suami? Enggak usah cerita dengan suami. Anda bertobat dari sekarang. Enggak usah lagi ketemu dengan dia sebelum nanti terjadi sesuatu yang Anda tidak inginkan dan Anda menyesal seumur hidup. Tidak ada orang sudah menikah kemudian pacaran kecuali zina. Enggak mungkin orang sudah menikah pacaran kemudian hanya pegang tangan, hanya kemudian makan. Ah, kosong omong itu. Ya, kebalik ya. Omong kosong. Mesti zina. Kenapa? Karena masing-masing sudah pernah merasakan nikmatnya persetubuhan. Syaitan akan hiasi selalu. Berhenti Mbak, dari sekarang berhenti. Tapi tidak perlu cerita suami. Anda bertobat kepada Allah. Karena kalau Anda cerita, mungkin Anda malah diceraikan sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Ini nih bahayanya grup-grup reuni ini. Di situ sepertinya bermula grup-grup reuni. Mungkin dulu orang yang pernah nembak Anda, ya waktu di masa SMP SMA dia cukup culun ya, tapi sekarang jadi laki-laki yang gagah. Profil picture-nya wah, dia lagi nge-gym. Badannya kotak-kotak, wah dari perut sampai jidat, kotak-kotak. Anggota atau membernya Fantastic Four ya. Itu batu itu ya, sorry, kota-kota. Six pack kata orangnya, kalau saya six man nih, 6 bulan ya. Jamaah sekalian, subhanallah, berhenti Mbak, saya bilang. Kembali kepada saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan manapun yang sholat 5 waktu puasa Ramadan, ingat ya, yang fokus yang wajib saja ya, tidak disebutkan yang sunnah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan, salat 5 waktu on time. Bahkan mungkin sebelum azan Anda sudah standby di atas sajadah Anda di tempat yang paling tersembunyi di rumah Anda, yaitu kamar. Ingin tersembunyi lagi? Bawah ranjang sekalian. Suami datang nyariin, "Dek, saya di sini, Kak." Di dapur enggak ada itu ya. Iya, ruang tamu enggak ada. Di mana? Di bawah ranjang karena sangat tersembunyi. Ini salah memahami hadis ya, atau mungkin dalam lemari ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian macam apa sebenarnya? Jamaah sekalian rahimakumullah, perempuan manapun yang sholat 5 waktu puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, akan dikatakan kepadanya nanti di hari kiamat, "Masuklah kamu ke dalam surgaku dari pintu mana saja kamu mau." Subhanallah. Padahal itu kewajiban Anda loh, taat suami. Tapi dengannya Anda mendapatkan pahala luar biasa. Sebaliknya, hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 260 sekian, lupa saya. Walirijali 'alaihinna darajah.
Tanamkan ini di benak Anda, hai kaum wanita. Ayat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kaum laki-laki, untuk para suami, alaihinna, atas mereka, atas kalian hai kaum wanita, memiliki satu derajat lebih tinggi. Hormati mereka, muliakan mereka, taati mereka selama mereka menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Oke, poin yang terakhir. Untuk kasus supaya semua kita memiliki rumah tangga yang kemudian langgeng. Tunaikan kewajiban kita sebagai suami, tunaikan kewajiban Anda sebagai istri. Niscaya Anda akan mendapatkan hak Anda masing-masing. Berikut adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Apa itu? Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Siapapun di antara kita yang sudah menikah dan mungkin waktu itu membaca sighah ta'liq. Enggak harus dibaca sih, itu adalah adat istiadat, tapi boleh, no problem. Tanpa Anda baca pun, semua yang ada, sighah ta'liq yang ada di buku nikah, itu ada di benak kita, kaum laki-laki. Anda kalau menikah wanita, itu yang harus ada di benak Anda sebagai laki-laki. Nomor satunya, perhatikan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan semua kita berjanji, saya berjanji akan mempergauli istri saya dengan cara yang baik. Perkataan, perbuatan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dhila'in wa inna a'waja ma fid dhila'i a'lahu. Idza dhahabta sawaitahu kassartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira." Saya kira tadi pengajian khusus perempuan. Ketika tahu ada sebagian ikhwah yang datang, makanya agak berubah sedikit mukadimah saya supaya berimbang. Kata Nabi Muhammad SAW, berlemah lembutlah kalian kepada kaum wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kalian berusaha meluruskannya, kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian biarkan, ya mereka tetap bengkok. Maka berlemah lembutlah kalian dengan kaum wanita. Artinya kita yang harus banyak mengalah, hai kaum laki-laki. Tanamkan di benak Anda, istri selalu benar. Ah, itu insya Allah rumah tangga Anda akan langgeng. Istri selalu benar. Perempuan nih, perempuan apalagi ketika haid, dia jalan kejedot pintu, itu pintu harus minta maaf itu. Nah, padahal dia yang lagi salah. Jadi pokoknya Anda benar, Anda salah. Apalagi mereka benar, oh Anda salah banget. Wallahualam bissawab. Oke, kita lanjutkan dari perkataan atau dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu saudaranya adalah laki-laki. Maksudnya mereka memiliki kesamaan. Akhlak yang harus dimiliki laki-laki juga harus dimiliki perempuan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW, ketika disebutkan dengan khitab yang umum untuk laki-laki, itu perempuan masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Itu kan khitab untuk laki-laki sebenarnya. Tapi selama ayat itu umum, perempuan masuk di dalamnya karena sama. Lain ceritanya kalau misalnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memang babnya khusus, maka itu memang untuk mereka. Pembahasan haid, pembahasan nifas, pembahasan, ya itu khusus untuk mereka. Tapi selama itu umum untuk kaum laki-laki, perempuan masuk di dalamnya. Karena perempuan syaqa'ikur rijal. Waqad 'anatil mar'ah fil jahiliyah al-qadimah wal hadarat al-mukhtalifah min adh-dhalamil haqiqi. Dan perempuan sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah, mereka betul-betul ada di masa yang sangat gelap, khususnya di masa jahiliyah dan kemudian di masa-masa sebelum datangnya Islam. Berat sekali kehidupan seorang wanita di zaman itu, bahkan disebutkan tidak berharga, tidak ada yang memuliakan. Disebutkan di sini oleh beliau, faqad kana rajulu idza ubashshara bi mauludatin uthniya iswadda wajhu, bi mauludatin untha qa uthniya bi mauludatin untha iswadda wajhu. Dulu
seorang laki-laki, kalau diberikan kepadanya kabar gembira dapat anak perempuan, wajahnya menghitam, malu. Malu orang punya anak perempuan. Bahkan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yatawara minal qaum. Kalau dapat anak perempuan, itu ketika keluar rumah, yatawara minal qaum, lewat jalan belakang, enggak mau ketemu orang banyak. Karena ketika ketemu orang banyak mesti dibully, punya anak perempuannya. Ah. Atau ketika ditanya enggak bisa dia jawab. Gimana? Istri sudah melahirkan? Sudah sih. Apa? Laki atau perempuan? Aduh, perempuan. Itu malunya minta ampun. Subhanallah. Punya anak perempuan malu. Sekarang kita mengharapkan punya anak perempuan. Karena keutamaannya sangat luar biasa, jemaah. Islam yang merubahnya. Nabi Muhammad yang datang dengan memuliakannya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man 'ala jariyataini hatta takbura, man 'ala jariyataini hatta tablugha, ana wa ma'ahu fil jannah kahatain." Barang siapa yang sukses mengayomi dua anak perempuannya. Disebutkan di hadis yang lain, tiga anak perempuannya diayomi, diberikan makanan yang baik, minuman, makanan yang halal, baik dan halal, halalan thayyibah. Pakaian yang layak. Terkadang anak perempuan tentunya kebutuhannya lebih dibandingkan laki-laki. Dia supply semuanya tuh sebagai seorang bapak atau orang tua. Makanannya, minumannya dari penghasilan yang halal, pakaiannya, pendidikan agamanya sampai mereka baligh. Sampai 12-13 tahun saja. Sampai mereka haid saja. Di hadis yang lain, sampai mereka besar, dewasa, umur-umur menikah, 16-20 tahun. Perhatikan kata Nabi Muhammad SAW, ana wa ma'ahu fil jannah kahatain. Aku dan dia, si orang tua yang sukses mengayomi dua anak perempuannya atau tiga, seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan kedekatan, menunjukkan kesejajaran, tetanggaan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Islam merubah itu. Di hadis yang Nabi Muhammad menyebutkan tiga anak tadi, ada seorang sahabat mengatakan, bagaimana jika anak perempuan saya hanya dua, dua pun sama. Dan hadisnya terputus. Kata para perawi hadis, jika kala itu ada yang bertanya, bagaimana jika anak perempuan saya cuma satu, niscaya jawaban Nabi Muhammad sama. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik untuk Anda. Terkadang ada orang punya anak lima laki-laki semua. Itu yang terbaik untuk Anda. No problem. Syukuri. Didik mereka menjadi laki-laki yang tangguh, anak-anak yang saleh. Sebaliknya ada orang subhanallah, kayak paman saya, anaknya 8, 6 perempuan. 4 di antaranya sudah dia nikahkan. Aduh, mantapnya. Mantap sekali paman saya itu. Apakah langsung nanti masuk surga? Enggak juga. Kata Imam Nawawi, orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini, tetap dia akan dikisos dulu. Kalau dia punya kezaliman sama orang, akan diselesaikan dulu. Baru keutamaan ini berlaku. Apalagi misalnya sebagian bapak-bapak atau ibu-ibu punya anak perempuan mungkin lebih banyak dan sudah nikah semua. Aduh, subhanallah. Nikmat sekali. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, jangankan sampai nikah, sampai mereka balik aja. Karena setelahnya mereka akan bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Anak perempuan. Ustaz, gimana caranya supaya punya anak perempuan? Tanya dokter tipsnya, saya enggak tahu, jangan salah orang. Mungkin ada makanan tertentu yang Anda harus makan hingga kemudian nanti menghasilkan anak perempuan. Boleh berusaha seperti itu, enggak ada masalah. Tapi ketika kemudian Allah berikan laki-laki, maka bersyukurlah. Ada satu cerita dulu ketika saya kuliah di Madinah, tahun keempat kalau tidak salah 2004. Di Madinah atau di Saudi secara umum, itu kalau misalnya ada satu fatwa dari Lajnah Daimah, itu mesti
dibikin di dalam poster-poster dan ditempel di semua masjid, di semua masjid. Saya tidak sebutkan musala, enggak ada musala, semuanya masjid. Jadi misalnya ada maklumat gitu yang kayak di kita dari UI, itu mesti dibikin poster fatwa A, fatwa B dan disebarkan ke semua pelosok negeri. Saya berharap yakni MUI juga seperti itu ya kalau punya maklumat. Artinya bukan cuma, walaupun sekarang dengan media yang luar biasa bisa diumumkan, enggak semua orang kan kemudian memiliki gadget ditempel. Akhirnya setelah Jumatan semua orang akan baca. Salah satu di antara yang pernah disebarkan oleh Najnah Daimah adalah satu cerita dari seseorang yang bisa dikatakan kurang bersyukur ketika memiliki anak perempuan. Dia punya anak perempuan 5. Kemudian dia masih bersabar, dia pengen punya anak laki-laki karena orang Arab tentunya untuk melanjutkan nasab yang dia miliki harus dengan anak laki-laki. Oke. Bersabar dia, alhamdulillah hamil lagi istrinya, lahir anak keenam perempuan lagi. Wah, kesabarannya habis. Begitu hamil yang ketujuh, dia katakan ke istrinya, "Kamu nih kalau misalnya nih lahir anak perempuan lagi, kamu saya cerai." Sampai seperti itu. Perceraian bersyarat. Perceraian bersyarat. Boleh, bisa terjadi seperti itu. Ini kamu kalau beli tupperware lagi saya cerai ya, misalnya gitu ya. Itu enggak. Karena minta duit beli tupperware mulu. Ini contoh ya. Begitu di akhir-akhir istrinya mau melahirkan, qadar Allah, Allah berikan dia mimpi buruk. Dan di mimpinya dia digeret untuk dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin dilemparkan di pintu pertama, anak pertama perempuan yang menghalangi. Tidak bisa. Silakan cari pintu lain malaikat. Bapak saya bapak yang bertanggung jawab. Enggak bisa dia masuk neraka sini. Silakan cari pintu lain. Terjadi sampai 6 pintu dan neraka ada 7. Surga ada 8, neraka ada 7. Sebelum digeret ke pintu yang ketujuh, terbangun dia. Langsung dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anak saya yang ketujuh ini di perut istri saya, tolong perempuan lagi." Hah, baru sadar dia. Yang menyebarkan ceritanya majelis ulamanya supaya orang mengambil ibrah, bersyukurlah. Cerita yang lain, orang dapat anak laki-laki. Kemudian disebutkan jarinya lebih. Ada 6, tapi bukan kemudian seperti daging, tapi ada tulangnya. Ada tulangnya keras ya, kayak trik-trik rosan lah ya. Ada 6 sini ya. Paham ibu-ibu ya yang pernah nonton India Eva. Jarinya 6. Kemudian karena orang tuanya punya biaya, karena anaknya ini ganteng sekali, masa kemudian jarinya 6? Akhirnya dioperasi, dipotong bagian lebihnya. Siap. Punya anak laki-laki lagi dan luar biasa lucu. Anak itu sejak lahir sudah kelihatan lucu, perkembangannya pun akan lihat bagaimana lucunya. Tapi Allah sekarang uji, jarinya kurang. Silahkan kalau bisa Anda menumbuhkannya. Dalil-dalil tentang bersyukur dengan apa yang ada sebenarnya. Kemarin kamu memang bisa potong, sekarang kamu bisa tumbuhin gak? Wallahu a'lam bissawab. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah bagaimana perempuan sebelum datang Islam mereka yakni tertindas, tak ada harganya. Islam yang memuliakan mereka. Ketika mereka dahulu mendapatkan berita dapat anak perempuan, mereka malu luar biasa. Kemudian juga disebutkan, wa minhum man kana yaqtuluha, bahkan di antara mereka, bahkan di antara adat kebiasaan buruk orang Arab zaman dulu, mengubur mereka hidup-hidup. Walaupun cerita ini tidak benar jika dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu cerita dusta bikinan orang-orang Syiah aja. Lah kalau Umar bin Khattab membunuh anaknya ketika hidup yang perempuan, Hafsah sampai gede jadi bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti itu cerita dusta. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali dan sahabat yang lain, sebagian mereka sejak sebelum masuk Islam pun Allah jaga akhlaknya.
Bahkan Abu Bakar As-Siddiq disebutkan tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah menyembah berhala sebelum masuk Islam. Bagaimana Allah menjaga orang terbaik setelah Nabi Muhammad ini, Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab, orang yang sangat mulia disebutkan sebelum datangnya Islam, apalagi setelah datangnya Islam. Inilah kondisi komunitas dulu di antaranya. Walam yahfadz al-Islam lil mar'ah haqqaha fil hayat fahasab wa innama ra'aba fil ihsan ilai wa innama ra'aba fil ihsan ilaiha wa hiya saghirah. Islam tidak cuma kemudian menjaga perempuan dan memberikan kepadanya haknya ketika Islam datang, dimuliakan. Di antaranya juga dimuliakan mereka dengan ditutupnya aurat mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina? Perintah tentang hijab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan semua perempuan kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jilbab itu pakaian kurung. Jilbab dalam bahasa Arab terjemahannya adalah pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh, itu namanya jilbab. Sedangkan jilbab yang kita kenal dalam bahasa kita jilbab itu namanya khimar, penutup kepala sampai dada. Tapi subhanallah, perempuan zaman sekarang yang sangat kita bahagia dengannya adalah terkadang khimar mereka, bukan lagi kita membahas jilbab ya, bukan pakaian kurungnya ya. Khimar mereka terkadang bukan cuma menutupi dada, menutupi pinggul, menutupi sampai lutut terkadang. Subhanallah. Panas pasti. Walaupun mungkin sebagian bisa membeli kain yang cukup tebal tapi dingin, tapi kan 90% enggak begitu. Panas pasti, tapi subhanallah, standar wanita-wanita ini yang luar biasa ini sudah berubah standarnya. Ah, panas dunia doang, gimana nanti panas neraka? Perbandingan yang sudah sangat dahsyat. Toh keluar rumahnya dengan pakaian yang luar biasa tertutup dan mungkin panas itu, kan gak setiap saat. Ketika di rumah Anda bisa tanggalkan. Biasa kemudian pakai pakaian rumah, biasa. Lawang di rumah cuma anak Anda dan suami Anda, biasa. Ketika keluar, baru Anda pakai. Panas memang, no problem. Tapi standarnya sudah bagus. Membikin perbandingan sudah bagus. Mending panas di sini daripada di akhirat. Toh. Orang yang kalau misalnya meninggalkan jilbab, hijab, dan dia muslimah, semoga Allah menganugerahkan pada mereka hidayah atau petunjuk agar mereka berjilbab. Terkadang cuma termakan yakni syubhat bahwasanya yang namanya hijab itu adat istiadat orang Arab. Subhanallah. Di Arab saya pernah mengalami hampir 50 derajat Celsius. Di musim panas seperti sekarang Juni, Juli, Agustus itu di Kuwait bisa sampai 65 derajat Celsius. Panas di sana itu. Dan kita tidak pernah merasakan panas seperti itu di sini. Kita paling kencang 30, 34, 35. Batam berapa sekarang? Ya. Paling kencang di Indonesia itu 35-an paling. Panas. Lain kalau misalnya cinta tertolak, oh itu panas banget. Ini panas. Subhanallah. Kita enggak pernah sepanas itu. Ngomong adat istiadat. Harusnya mereka yang paling pertama kali menanggalkan jilbab, tapi mereka pakai tuh. Kata Aisyah radhiyallahu ketika diwajibkan hijab, mereka menarik semua kain yang bisa mereka tarik untuk menutupi seluruh tubuh. Bahasa kasarnya itu mungkin kalau spray ya spray, taplak meja ya taplak meja, mungkin korden ya korden. Kenapa? Karena sudah diwajibkan. Enggak entar-entar, enggak nanti-nanti. Ah besoklah, nanti pedagang Cina baru lewat kan besok. Enggak ada begitu. Ah besoklah ke pasar, ini kan sudah malam. Lagian Allah mewajibkannya sore-sore lagi. Kan enggak gitu. Enggak ada begitu. Begitu diwajibkan, langsung. Sama seperti kaum laki-lakinya, begitu diharamkan khamar, langsung. Enggak ada. Wahai Rasul, ini kan kami sudah biasa minum nih. Tolong ya kasih kami latihan lah. Enggak tuh. Walaupun betul ada tiga tahapan ya.
Tapi begitu diharamkan, ya najis perbuatan syaitan, mereka langsung tumpahkan semua arak dan tuak yang mereka miliki. Ya, semakin lama anggur disimpan, memang semakin enak. Anda lihat kalau orang biasanya ingin minum anggur itu kan, biasanya nanya, ini apa? Anggur fulani namanya misalnya. Tahun berapa? 1825. Sejak zaman Diponegoro. Anggur sejak zaman Diponegoro, 1825. Masya Allah. Walaupun tentunya peperangan paling singkat ya perang Diponegoro ya, 1825 sampai 1830, cuma 5 menit ya. Wallah Nabi. Itu joke sebenarnya, dia tidak tertawa ya. Apa? 5 tahun perangnya. Anda kira jam. Kan biasanya ketika dituangkan mesti dicium ya, diputer-puter ya. Karena yang namanya harum dari sebuah minuman menggugah selera orang yang meminumnya. Semakin lama, semakin mahal, semakin enak katanya. Walaupun bagi saya tetap minuman paling enak es teh. Enggak ada yang mengalahkan es teh. Lazis banget. Yeah. Mereka tumpahkan semuanya. Kenapa? Karena sudah Allah haramkan. Tidak ada nanti-nanti. Wallahu a'lam bisa. Kembali kepada ayat. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua perempuan kaum muslimin, agar mereka mengulurkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Perhatikan keutamaannya. Zalika adna ayyu'rafna. Dengan demikian mereka mudah dikenal, karena budak-budak kala itu tidak menggunakan hijab. Falayu'zaina, akhirnya mereka tidak diganggu, karena ketika di zaman itu seorang tidak berhijab, oh berarti budak nih, bisa dikerjain nih, bisa dirayu-rayu nih, sweet-sweet, bisa dong. Iya. Subhanallah, Islam memuliakan wanita. Anda sebenarnya mulia dari sononya. Mungkin saya dengarkan tadi pagi ya, tadi pagi iklan untuk daurah ini ada potongan ceramah saya soal murahnya seorang wanita. Tentunya itu yang diambil ya, dasar panitia nih. Mbaknya yang lain gitu, itu kan cukup kontroversi ya. Ya jamaah, terkadang perempuan merasa ketika banyak like di foto Instagram dia, ketika banyak komen di foto Instagram dia, merasa wah saya banyak yang suka, saya mah enggak. Itu murah aja sebenarnya, karena semua orang bisa menikmati Anda. Ih, saya ditembak 3-4 cowok nih. Aduh, yang mana ya? Aduh, saya laku banget. Bukan laku, ente murah. Hingga banyak yang kemudian bisa nembak. Subhanallah. Ini para ikhwan nih, mungkin nih ada yang jomblo gak ya? Itu standarnya sudah berubah biasanya. Orang kalau sudah ngaji, standarnya berubah. Wanita elegan, wanita yang elegan, bagi yang sudah ngaji, itu standar berubah. Bukan yang seksi. Bukan yang pahanya kelihatan, bukan yang ini itu kelihatan. Semakin tertutup wanita, ini cantik banget nih perempuan. Padahal gak kelihatan apa-apa. Kenapa? Standar berubah. Inilah perempuan yang luar biasa. Yang tidak melihatnya kecuali mahramnya, yang tidak bisa menikmati cantiknya kecuali suaminya. Bahkan ketika dicari namanya di Google, Google nanya Yahoo. Lama loading. Misalnya namanya Endang Waljinah misalnya, cari. Lama loading Google, padahal sinyal kuat 4G setengah. 4G setengah atau 5G ya, padahal belum ada 5G. Lama muter nyari si Endang ini, enggak ketemu-ketemu. Sekali keluar Endang Sukamti. Wah, itu laki-laki ya. Wah. mantan musisi pasti paham. Tatonya keluar pesan, mohon maaf, kami nanya mesin pencarian yang lain, nanya Yahoo. Yahoo juga muter-muter. Karena apa? Memang perempuan ini gak pernah posting apapun. Bukan dia gak punya handphone. Handphonenya isinya untuk yang bermanfaat saja. Plus ya mungkin WhatsApp ya. WhatsApp ya. Dia bahkan gak punya akun media sosial. Bukan berarti kemudian dia gak punya handphone, atau dia bodoh akan gadget atau teknologi. Enggak, dia melek teknologi kok. Dia gak upload aja. Cantik saya, bagi dia, hanya untuk suami saya. Beuh. Ada di antara antum yang seperti itu? Be. Mantap, pakai F.
meninggal, suami ngurut-ngurut dada, ngelus dada terus, aduh dia posting lagi pakai pemerah pipi lagi, aduh kan saya nggak belikan itu, mungkin pakai krayon. Mungkin pakai krayon ya, low budget ya, nggak ada pemerah pipi, pakai krayon sedikit campur sedikit liur, ih jorok banget. Kemudian selfie, ya Allah. Setelah selfie diedit dengan 3, 4, sampai 5 aplikasi. Masya Allah. Saya waktu diberikan tema ini, itu judul pertamanya wanita replika. Ini apa yang harus saya bahas wanita replika nih? Perempuan-perempuan yang operasi plastik. Nah, harusnya saya bahas itu di Korea, kan gitu ya. Ganti saya bilang, temanya yang lain saja. Wallahualam. Dan kita belum masuk ke temanya. Ini sampai asar kan ya? Wow, masih lama berarti. Oke, wallahualam bissawab. Islam memuliakan Anda, hai kaum wanita. Dan para suami, ketika Islam memuliakan Anda, praktekkan Islam yang benar. Apa? Muliakan mereka. Ya, jangan kasih bulanan, kasih pekanan. Jika Anda ngasih bulanan yakni 2 juta, maka kasih pekanan 500 ribu. Sama aja ya. Wallahualam bissawab. Anda ingin istri tampil cantik, enggak pernah ngasih uang untuk mereka merawat. Gimana? Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, mungkin paham yang di rumah ya. Rawat diri ya. Semasa saya lagi enggak ada, saya pulang hari Ahad ya. Masih sempat lah ya ke salon ya. Salon mobil. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut. Kemudian kata beliau hafizullah taala, wa inna ma raghaba fil ihsan ilaiha wa hiya saghira. Islam bukan cuma memberikan hak perempuan, memuliakan perempuan, bahkan Islam memberikan kita anjuran untuk berbuat baik kepada mereka bahkan ketika mereka masih kecil. Wa qad khassasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman lin-nisa ya'idhuhunna fihi wa yudzakkirunahun wa yudzakkiruhunna fihi bi amrillah ta'ala. Bahkan saking perhatian Nabi Muhammad SAW, setiap khutbah Id, setiap khutbah Id, khutbah yang kedua Nabi Muhammad mesti turun mimbar menghampiri kaum wanita. Nasihat khusus. Walaupun di mimbar sendiri juga bisa, apalagi di zaman sekarang ya, di mimbar sendiri juga bisa, tapi khutbah kedua itu khusus untuk wanita. Saking Nabi Muhammad memuliakan wanita. Nasihat khusus, perintah Allah, larangan Allah, ini lakukan, ini tinggalkan, tapi khusus untuk perempuan. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad mengkhususkan waktu satu hari untuk berceramah untuk perempuan. Nabi Muhammad nasihati mereka, Nabi Muhammad ingatkan mereka. Makanya dalam satu pekan harus ada pengajian wanita khusus. Mungkin ini salah satunya. Untuk para ustaz, sisihkan satu hari dalam sepekan khusus untuk wanita saja. Itulah praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihati mereka dengan urusan agama mereka, agar mereka menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi saudari yang baik, menjadi anak mungkin yang baik. Ini ada sebagian kaum laki-laki, para suami, istrinya izin ngaji, enggak dibolehin. Kalau Anda tidak mengizinkan istri Anda untuk belajar agama, Anda harus ajarkan dia agama. Anda juga enggak ajarkan. Hak istri itu diajarkan urusan agamanya. Itu ada di benak kita semuanya kaum laki-laki. Hak istri, suami mengajarkan dia agama. Itu hak mereka. Mereka harus dapat. Ketika kita tidak bisa maksimal karena mungkin sibuk bekerja, mereka ingin pengajian, persilahkan. Bukan dipersulit. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau hafizullah taala, وقد جعل الإسلام لها جملة من الحقوق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عملية في الإحسان إلى النساء حيث سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله فقالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. Kemudian Islam juga memberikan mereka hak yang luar biasa banyak, kita akan bahas kalau waktu cukup. Hak ketika mereka jadi istri, hak ketika mereka jadi ibu, hak ketika mereka jadi saudari, hak ketika mereka jadi anak tentunya. Disebutkan berbeda-beda.
Dan ini Islam menyebutkannya detail. Mulia sekali wanita itu di dalam agama Islam. Bahkan yakni dan adalah Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan dalam praktek bagaimana berbuat baik kepada wanita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, kata Aisyah, dia selalu membantu urusan rumah tangga. Membantu disebutkan untuk bahasa sekarang mungkin bantu bersih-bersih. Dalam satu pekan mungkin Anda bantu istri Anda bersihin WC ke, nyapu-nyapu ke, rapikan buku ke, buku-buku Anda juga. Ya. Atau kemudian ambil semua catatan belanjanya, "Dik, hari ini apa yang mau dibeli?" "Oh, ini Kak. Wah, banyak, ada 10. Semuanya adalah tipe-tipe Tupperware." "Wah, ini bukan belanjaan namanya, satu jenis doang." Yang mungkin susu anak gitu ya, minyak, segala macam. Anda ke pasar. Enggak perlu repot-repot datang ke toko yang jual sembako, kasihkan kertasnya. Hah? Oh, dia paham dia. Enggak usah banyak omong. Yang penting kita siapkan fulusnya aja. Bantu. Nabi Muhammad bantu keluarganya. Nabi Muhammad bantu urusan rumahnya. Jika hadir salat, langsung beliau ke masjid. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sesekali setrika sendiri ya. Ya, ringankan mereka. Walaupun tentunya hasilnya nanti adalah garis setrikaan kita jadi 2 atau 3, karena kita mungkin enggak bisa nyetrika ya. Dulu ketika di Jakarta, kuliah di Lipi ya, itu kita ketika nyetrika celana itu harus betul-betul garis yang dari awal dari produk itu harus sama. Karena kalau jadi 2 garis, wah itu kita jadi bulian di kampus. Cih, 2 garis. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini kayak ini nih, wah ini setrikaan laundryan nih, bagus nih, 1 garis. Karena kalau 2 apalagi 3 ketahuan orang enggak bisa nyetrika. Asal aja ya. Wallahu a'lam bissawab, namanya juga laki-laki. Oke, okay. Ini mukaddimah. Kita sampai jam berapa ini? Mukaddimah. Sampai jam 12 ya. Berarti materinya 10 menit lagi ya. Mukaddimahnya kepanjangan. Oke, okay. Berikut kata Syekh, sifatul mar'ah al-muslimah fil Qur'ani was sunnah. Sifat-sifat atau karakteristik wanita muslimah yang ada dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa min as-sifati allati tamayyazat biha al-mar'ah al-muslimah fil Qur'an was sunnah ma ya'ti." Dan di antara sifat-sifat atau karakteristik seorang wanita muslimah yang dengannya dia menjadi istimewa, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Ini juga di antara tips bagaimana mencari istri yang ideal. Nah, kalau mereka punya sifat ini. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz, saya sudah nikah. Ah, itu urusan Anda ya. Mudahan istri Anda yang sekarang mereka memiliki sifat ini. Jika belum, mereka belajar. 1. Hubbullah taala wa hubb rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hubbullah taala. Sifat wanita muslimah, dia mencintai Allah. Sifat wanita muslimah, dia mencintai rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru perempuan yang dahsyat. Betul, dia cinta suaminya, dia cinta hartanya, dia cinta anaknya, tapi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya akan syariat Allah dan Rasulnya lebih utama dibandingkan apapun. Hingga kemudian ketika muncul dari Anda, hai kaum laki-laki, satu perintah yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad, mereka tegas, "Mohon maaf Mas, ini melanggar perintah Allah." "Enggak bisa Mas, ini melanggar larangan Rasulullah." "Kamu itu ya dikasih tahu dasar perempuan." Ya perempuan kan istri Anda. Kadang-kadang seorang suami mengatasnamakan kedurhakaan istri, padahal perintah Anda salah. Jangan. Terkadang juga sebagian orang tua, mungkin kita orangnya, mengatasnamakan kedurhakaan anak, "Dasar kamu anak durhaka," padahal perintah kita salah. Dan banyak wanita tertekan dengan ini. Ketika suami selalu mengatasnamakan ketaatan, "Kamu pokoknya harus taat sama suami. Ini perintah saya loh." Padahal perintahnya salah. Perempuan terkadang bingung.
Aduh gimana? Iya ya, saya perempuan ya, saya harus taat ya. Maka camkan ini di benak Anda hai kaum wanita. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Sekalipun dia suami Anda, sekalipun dia orang tua Anda, sekalipun dia adalah pemimpin kita, rakyat kepada pemimpin. Kalau untuk bermaksiat tidak ada ketaatan. Mungkin caranya yang perlu kita bahas. Karena laki-laki punya power. Karena laki-laki punya power. Mungkin Anda menasihatinya dengan cara yang lembut, timing yang tepat. Karena perintahnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, hubbullah wa hubbur rasul. Ini sifat wanita muslim yang dengannya dia istimewa. Dia cinta Allah, dia cinta Rasul. Wa ta'ah wahdaha hiya burhanu hadhihi al-mahabbah. Dan ketaatan itu adalah cukup sebagai keterangan akan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini perempuan yang taat. Bukan cuma taat suami, intinya taat kepada Allah. Orang itu kalau mengatakan dia cinta Allah, dia cinta Rasulnya, bukti cintanya itu ketaatan. Jadi bukan cuma klaim, bukan cuma iddia, bukan cuma ngaku-ngaku. Kami ini cinta Rasul. Kami ini cinta Nabi Muhammad. Kami ini ingin memuliakan Nabi Muhammad. Dengan ibadah kami ini ingin memuliakan beliau. Tahu enggak situ? Ha? Main bid'ah-bid'ahin aja. Oh, Anda cinta Rasul, tapi Anda praktekan Rasul enggak pernah ajarkan. Cinta di Hong Kong. Hong Kong. Singapura. Hong Kong terus. Dari mana itu cinta? Kalau Anda cinta Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan Anda lakukan, yang dilarang Anda tinggalkan, yang tidak diajarkan jangan bikin-bikin. Itu bukti Anda cinta. Wallahu a'lam bishawab. Artinya perempuan ini bukan cuma yang wajib dia tunaikan, yang sunnah pun dia kerjakan. Tapi ingat, kalau berkaitan dengan puasa, maka seorang wanita ketika puasa harus izin suami, sekalipun puasa sunnah. Ya, ini menunjukkan besarnya hak suami ya. Sampai beribadah kepada Allah pun harus izin suami. Kak atau Mas, apa biasanya di sini perempuan manggil suami apa? Hah? Bang ya, bang ya, bang bakso dong. Ya bang mungkin ya, bang. Besok kan hari Senin nih. Iya, kenapa dek? Mau puasa? Enggak, bulanan belum. Minta duit tentunya, kurang aja. Bang, besok kan Senin nih. Iya, mau puasa ya dek? Suaminya sudah berbaik sangka. Iya bang, boleh enggak? Aduh, jangan dek, nanti siang-siang pengen. Nah, misalnya gitu ya. Pengen makan siang maksudnya. Kan pengen ditemenin. Ya udahlah kalau begitu. Iya, boleh. Tapi, oh silahkan dek, puasa. Tapi kakak enggak ya? Besok kayaknya padat nih. Enggak apa-apa, dia tetap puasa dan dia melayani suaminya, makannya, siangnya mungkin. Subhanallah. Ini perempuan-perempuan seperti itu. Bukan cuma yang wajib yang dia tunaikan disebutkan di sini, hatta ada an-nawafil, yang sunnah pun dia kerjakan karena dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan itu dia buktikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fafi qalbil mar'ah al-muslima asbahat harisa ala kiraatil Qur'an bitadabburi ma'al iqbali ala tafasir lifahmi ma'anihi wa idraki muradillahi wa min ayati wa kathalika yitafarraq min anil hubbil ikhtharu min adain nawafil wa adami taqdimi ayyi amrin ala amrillah ila akhir. Perempuan yang seperti disebutkan di sini sampai level di mana dia sangat bersemangat untuk membaca Al-Quran, sangat bersemangat untuk memahami Al-Quran, agar dia bisa mempraktikkan yakni perintah Allah, agar dia bisa meninggalkan larangan Allah. Bahkan bukan cuma yang wajib yang dia tunaikan, yatafarraq anil hub al-ikthar anil nawafil. Bahkan dia di waktu-waktu lapangnya, senggangnya, nyamannya, yang sunnah pun dia kerjakan, bukan cuma yang wajib. Inilah sifat wanita muslimah yang nomor satu, yang dengannya tentunya dia menjadi sangat istimewa. Ustaz, bagaimana caranya kita tahu perempuan itu cinta kepada Rasul? Anda bisa kirim spy, Anda bisa kirim utusan Anda ketika mungkin perempuan itu ingin Anda pinang. Anda punya adik perempuan, kakak perempuan, bibi, tentunya pasti perempuan.
berteman dengan perempuan tersebut. Akan ketahuan, orang akan ketahuan itu dengan muamalahnya. Akan ketahuan bagaimana ketika berjual beli, bagaimana ketika ada transaksi utang piutang. Ketahuan aslinya seorang itu. Makanya disebut oleh para ulama, idza athna 'ala ar-rajuli mu'amiluhu fil hadar wa rufa. Idza athna, ini disebutkan oleh Imam Abu Qatadah, Imam Abu Qatadah mudah saya tidak salah. Beliau menukil perkataan ulama salafus salih, idza athna 'ala ar-rajuli mu'amiluhu fil hadar wa rufaqahu fis safar fala tashukku 'ala salahi. Jika ada seorang laki-laki dipuji oleh orang-orang yang lain yang biasa bermuamalah dengan dia, entah itu utang piutang, entah jual beli, ini orang memuji dia. Ini orang kalau berdagang nih jujur, kalau utang piutang bagus. Kalau ada seorang laki-laki dipuji oleh orang-orang yang bermuamalah dengan dia, berinteraksi dengan dia, ketika dia tidak safar. Dan kemudian dia juga dipuji oleh teman-temannya ketika dia safar. Yang namanya safar itu makan kita, minum kita, tidur kita, banyak yang terganggu. Termasuk diantaranya juga adalah timing ibadah. Banyak orang ketika safar melalaikan ibadah. Orang akan kelihatan aslinya ketika safar. Tapi teman-temannya tetap memuji dia ketika dia sabar, tetap dia on time salatnya, tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian dapatkan orang seperti ini, dipuji oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya dalam hal muamalah, dipuji oleh teman-temannya ketika dia safar, maka kalian jangan ragu akan baiknya orang tersebut. Dan ini juga bisa dipraktikkan pada perempuan. Akan kelihatan aslinya seorang itu ketika yakni bermuamalah jual beli atau utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya nih tampilannya cantik ya. Wah, kalau berbicara lembut ya, apalagi ketika menawarkan barang ya. Ini loh produk baru, Jeng. Wah, ini baru. Wah, nawar. Aduh, enggak ada uang nih, Bu. Enggak apa-apa, bayar 3 kali boleh. Udah dikira 3 kali 3 bulan kan. Totonya zuhur, asar, maghrib. Subhanallah. Kan saya bilang cuma 3 kali, siapa yang bilang 3 bulan? Jadi 1 hari ditagih hebat. Kayak debt collector, muamalahnya buruk. Udah gitu kemudian nge-SMS-nya non-stop, bahkan nelpon-nelpon. Eh, asar saya tagihan ya. Wah, asar tagihan. Maghrib nanti juga ya. Wah, aduh, buruk muamalahnya. Wallah nabi sallam. Iya, bisa diketahui. Dua. Ini cuma 5 kok. Ini sebentar lagi. Al-istish'aru muraqabatillahi ta'ala. Di antara sifat wanita muslimah yang dengannya dia menjadi perempuan yang istimewa. Perempuan yang selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini level tinggi sih. Level sangat tinggi. Level muhsin atau perempuan muhsinah, muslim, mukmin, muhsin. Muslimah, mukminah, muhsinah. Dia sudah sampai level ihsan perempuan ini. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita juga. Bukan cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melaksanakan kemaksiatan yang ringan-ringan sekalipun misalnya, dia tahu, dia merasa bahwasanya saya selalu diawasi Allah. Ketika ada majelis gosip, ah, dia langsung cabut. Karena mungkin dia belum mampu untuk menasihati, tapi kalau dia mampu, dia langsung nasihati. Aduh, kita lagi ngobrolin orang ya. Aduh, haram ini, Bu. Loh, saya sih enggak mau ikut-ikutan ya, mohon maaf ya. Karena bisa jadi umur kita panjang, pahala kita banyak, tatonya semua pahala kita habis diambil oleh orang yang kita zalimi. Di antaranya orang yang Anda gibahi. Saya pernah ya, waktu itu setelah ceramah sore-sore, kemudian ada seorang mahasiswa mendekat dan minta maaf. Ustaz, saya minta maaf ya. Afwan, antum salah apa? Anak kemarin sholat di masjid anu, kemudian antum yang khutbah dan antum bahas tentang ghibah. Ustaz, ana dulu pernah ghibah antum, kata. Anda minta maaf tat ya. Kayak enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang patut antum syukuri, antum masih hidup, ana masih hidup. Jadi antum bisa minta maaf, ana bisa memaafkan. Antum bebas dari dosa, ana dapat pahala. Alhamdulillah. Coba salah satu di antara kita selesai, ente mampus. Saya sebutkan kata-kata itu, ente mampus, saya. Nah, saya akan tagih di hari kiamat.
Karena orang akan egois di hari kiamat. Dia akan mengambil semua kebaikan yang dia bisa ambil. Kamu punya dosa yang sama enggak dengan orang lain? Punya, Ustaz. Ah, selesaikan buruan. Kemudian cerita itu saya ceritakan seperti ini. Besoknya ada seorang ummahat nge-DM di Instagram, minta maaf katanya pernah menggibah. Aduh, saya pengen sekali untuk kemudian tidak maafkan. Saya pengen sekali jawab, mampus kamu bu, saya tagih di hari kiamat. Saya pengen sekali nulis kayak gitu tuh, tapi kan saya ustadz ya. Jadi saya tinggalkan dulu handphonenya, tarik nafas sebentar gitu ya, makan ya nih. Ya. Habis itu baru saya jawab, ya mbak, nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak dilakukan kepada yang lain. Habis itu saya izin sama dia, mbak, ini saya capture ya. Nama dan pic Anda akan saya hapus. Saya posting. Begitu saya posting, Masya Allah, ada yang nge-WhatsApp, ada yang nge-DM lagi, dan jumlahnya lebih dari 5 orang. Semuanya minta maaf. Oh, rupanya Anda sering gibahin saya. Aduh, saya pengen sekali ngomong. Aduh, bu antum. Saya akan tagih di hari kiamat kamu, semuanya mampus. Tapi kan saya ustadz ya, jadi saya maafkan ya. Subhanallah, ya Allah, ngapain ya? Toh kita juga punya aib, ngapain kemudian menggibah orang? Kita juga punya aib. Jangan sampai menjadi orang yang pailit seperti kata sabda Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang bangkrut, bawa pahala begitu banyak di hari kiamat, semua pahala ibadah di hari kiamat. Tapi ketika di dunia pernah pukul orang, caci maki orang, tuduh orang berzina, ambil harta orang, bunuh orang, atau kezaliman-kezaliman yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi. Orang yang terzalimi ini akan diberikan kepadanya kebaikan orang yang menzalimi ini. Fa in faniyat hasanatu, ketika kebaikannya sudah habis tapi hutang masih banyak. Yang dia gibahi banyak, yang dia zalimi banyak, yang dia buli banyak. Untuk satu orang aja belum bisa dia bayar. Maka keburukan orang-orang yang terzalimi ini akan dikembalikan kepada dia dan akhirnya dilemparkan ke neraka. Habis. Ingat, umur Anda mungkin panjang, 50, 60, 70, 80. Keluar dari standar umur umat Nabi Muhammad misalnya, 60-70, Anda sampai 80-100 umur Anda. Anda menjadi wanita salihah, Anda menjadi laki-laki yang saleh, tapi Anda pernah zalim sama orang, kebaikan Anda mungkin habis nanti. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu madlamatun li akhi atau min akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta halal hari ini, sekarang. Sebelum nanti datang hari, tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Gak ada. Anda gak bisa bayar orang di hari kiamat. Yang ada kebaikan ente sini. Habis? Ah, keburukan saya monggo. Jangan nunggu nanti-nanti dan minta maaf. Jangan broadcast. Minta maaf apa di broadcast? Minta maaf itu kepada orang kita bersalah kepadanya langsung. Walaupun bisa jadi dia belum bisa maafkan kala itu, usaha lagi sampai keluar kata-kata, ya kamu saya maafkan. Hah, itu baru enak tuh. Sekalipun demikian, terkadang ada orang sudah maafkan Anda, tapi untuk ketemu Anda dia gak mau. Nabi Muhammad pun, selevel Nabi Muhammad pun demikian loh. Beliau ketika bernemu, Anda tahu yang membunuh Hamzah paman Nabi Muhammad SAW, Wahsy. Dia membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Waktu berjalan dan kemudian dia masuk Islam jadi sahabat Nabi Muhammad. Dan dia juga membunuh pemuka Quraisy. Tapi antum tahu, Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, La turini wajhak, jangan kamu perlihatkan wajahmu di hadapanku. Nabi Muhammad sampai enggak mau ketemu sama dia. Nabi Muhammad sudah maafkan, lawang ini sudah masuk Islam kok. Tapi kesalahanmu dulu, aduh, enggak bisa lupa saya. Kenapa? Paman Nabi Muhammad yang masuk Islam karena fanatisme. Ketika tahu ponakannya diganggu, dibully, Hamzah bin Abdul Muthalib maju ke depan dengan mengatakan, kalian jangan ganggu ponakan saya ya. Tahu enggak saya di atas agamanya. Padahal dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi karena fanatisme golongan, saya ada di atas agamanya. Nanti jangan macam-macam semuanya ya. Nabi Muhammad ditolong oleh pamannya Hamzah, mati. Gimana Nabi Muhammad tidak bersedih? Itu Nabi Muhammad. Sekali bernabi Muhammad, Anda semua kita enggak punya iman seperti itu.
Jadi Anda harus terima, mungkin orang memaafkan Anda, tapi untuk ketemu Anda enggak, dia enggak mau lagi. Berteman dengan Anda dia tidak mau lagi. Karena mungkin bisa jadi kesalahan Anda sangat menyakitkannya. Ya. Antar ikhwan atau juga antar akhwat. Karena Anda mungkin rumah tangga dia hancur, karena Anda mungkin rumah tangga dia hancur. Kesalahan masa lalu, mungkin Anda pernah auzubillah, mungkin pernah melakukan takhbib, menjelek-jelekkan istri seorang di hadapan suaminya, atau menjelek-jelekkan suami seorang di hadapan istrinya, agar terjadi perceraian, dan kemudian kalian ambil orang tersebut. Oh, orang bisa enggak memaafkan Anda, orang mungkin enggak mau ketemu dengan Anda. Kenapa? Karena goresan yang ada di hatinya bukan lagi goreng, enggak bisa dikembalikan atau kebuka hatinya, luka. Sangat mungkin orang memaafkan Anda karena mungkin Anda sudah bertaubat, Anda mungkin nangis-nangis minta maaf, tapi untuk ketemu Anda lagi enggak mau dia. Karena setiap ketemu Anda dia ingat dosa Anda. Kamu hancurin rumah tangga saya. Karena kamu rumah tangga saya hancur, gimana saya bisa maafkan? Oke, saya maafkan, tapi ya, ketemu kamu enggak lah. Ente biasa sholat di mana? Saya di Masjid Fulani. Oke, saya enggak ke sana. Sampai seperti itu terkadang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan berbuat zalim sama orang lain. Lanjut. Perempuan yang selalu merasa diawasi Allah, inilah perempuan muslimah yang istimewa. Kemudian yang ketiga, mujahadatun nafsi wa adam ittiba'i khutuwati syaitan. Di antara sifat wanita muslimah yang dengannya dia menjadi wanita yang istimewa, perempuan yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Apapun itu bentuk rayuannya. Banyak, bukan banyak juga sih, ada lah ya beberapa akhwat itu terkadang kalau bertanya, intinya supaya jawabannya boleh. Padahal sesuatu yang sebenarnya enggak penting-penting amat, atau bahkan na'udzubillah bisa jadi terlarang. Ustaz, boleh enggak pakai soft lens biar tampil beda depan suami? Biar tampil beda depan suami. Alasannya bagus sekali. Saya biasanya kalau pertanyaan seperti itu saya jawab, sesungguhnya Allah mengetahui niat anti lebih, Allah lebih tahu niat anti. Kadang-kadang jawabannya, enggak jadi deh. Nah, langsung ketahuan berarti kan. Anda pengen niat tampil kepada suami, tapi tampil kepada orang lain juga. Padahal terkadang warna kulit dengan warna mata, warna soft lensnya, enggak matching. Kulit rada-rada hitam, ini soft lensnya biru. Enggak cocok. Kalau kulit Anda putih, kemudian soft lensnya biru, cocok. Anda kayak bule. Bule pasti perempuan, karena kalau laki-laki pak le. Yang jawab faham. Subhanallah. Kulit cocokkan dengan kulit. Kalau Anda sawo matang, yang ada ini udah paling pas nih. Kadang-kadang coklat, kadang-kadang hitam. Jarang sih orang Indonesia yang hitam, jarang kerasa kita coklat. Yang betul-betul hitam, bahkan hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya, itu perempuan-perempuan Arab. Atau perempuan Arab yang ada di Indonesia, hitam, betul-betul hitam. Anda kalau cek, rata-rata mata kita coklat tua. Cek aja, coba sekarang cek. Coklat tua. Karena itu mata kita yang cocok dengan warna kulit. Kita rada sawo mateng, yaitu warna yang paling cocok. Mata perempuan Arab, khususnya Saudi Arabia, itu sangat indah. Makanya wajar Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin mewajibkan cadar bahkan sampai level tutup mata. Karena matanya terlalu indah. Perempuan sudah terwakili di matanya. Enggak ada perempuan gitu ya pakai cadar matanya indah kemudian ketika dibuka zong, enggak, mesti cantik sekali. Subhanallah. Makanya mereka sampai level, mereka cadarnya itu pakai cadar pakai jilbab yang beberapa layer, layer terakhir mereka tutupkan lagi ke depan supaya tersamarkan matanya. Indah sekali. Betul-betul mata, sifat mata penghuni sifat mata bidadari. Matanya besar, hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya. Mata-mata anime. Kayak kartu. Itu ada di perempuan Arab. Tapi kalau hitam semua, itu aliennya. Atau putih semua, itu sedang kerasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ikuti langkah syaitan.
Anda mulai dengan sesuatu, nanti akan Anda merambah kepada yang lain. Nikmati, syukuri apa yang ada di diri Anda tanpa merubah apapun. Insyaallah suami Anda sudah bersyukur. Ya, wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Karena terkadang alasannya seperti itu. Ini langkah syaitan saja. Ustaz, boleh enggak begini begitu untuk tampil depan suami? Padahal biasanya bisiknya bisa jadi boleh misalnya, seperti semir, boleh dong. Semir rambut boleh. Asal hindari warna hitam. Mungkin Anda ingin warna rada pirang, blonde, atau kemudian apa istilahnya yang merah, brunette. Warna merah, tapi sama, cocokkan juga dengan warna kulit. Ini kulit rada hitam, rambut rada merah. Wah. Kayak Damsik yang ada di Street Fighter, ngeri sekali. Kayak orang Portugis ya. Cocokkan ya, tolong dicocokkan dengan warna biar matching ya. Anda ingin tampil di hadapan suami supaya suami merasa, "Wah, subhanallah, enggak, Allahu Akbar." Suami bukan malah dia kaget dia. Masya Allah, dia, apa ini? Ini suami muka, Masya Allah. Bukan ini yang saya nikahi dulu. Karena menyeramkan ya. Aduh, tentunya tulisannya enggak seperti itu. Itu versi saya saja. Tambahan dari saya lah ya. Lanjut. Berapa sekarang? 2, 3, 4. Ta'zimu sya'irillah. Di antara sifat seorang wanita muslimah yang dengannya kemudian dia menjadi istimewa, perempuan-perempuan yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan jilbab. Ini syiar Islam. Jangan pernah malu menggunakan hijab. Selama Anda telah memenuhi persyaratan pakaian wanita muslimah, jangan salah niat. Anda sedang mengagungkannya. Cuman jangan sampai salah niat. Guna Anda menggunakan pakaian serapi ini, selebar ini, itu untuk bahkan tidak terlihat. Artinya jangan sampai di saat yang sama ia adalah sebuah perhiasan, atau karena Anda menggunakannya kemudian Anda tampil beda. Jangan. Itu namanya libasus syuhrah. Enggak mesti warna hitam, boleh warna yang lain. Biru dongker, coklat tua, terserah warnanya, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian dengannya Anda tampil beda. Dengannya dia seperti perhiasan terpisah. Khimarnya warna merah. Kemudian jubahnya dua warna, kuning sama hijau. Waduh. Ini akhwat Jamaika apa akhwat Batam? Sampai ke masjid reggae dia. Karena itu warna bendera Jamaika ya. Wallahu a'lam bissawab. Harus Anda agungkan syiar Islam. Jangan pernah malu. Saya pernah ya. Di Banjarmasin saya dapat jadwal berkala tentunya untuk ceramah di TVRI live. Dan itu audiensnya laki perempuan, tapi biasanya perempuan lebih banyak. Di antara persyaratan mereka itu adalah saya harus menghadirkan 60 orang akhwat, 60 orang jamaah pengaji. Akhirnya saya telepon beberapa yakni bunitianya, karena kalau panitia itu laki-laki, perempuan bunitia. Saya telepon bunitianya. Bu, bisa enggak hadirkan sekian orang? Gimana Ustaz, kita tampil di TVRI? Tapi kan sebagian teman-teman pakai cadar. Pakai aja, enggak ada masalah. Kita tampil sekarang. Yuk, jangan pakai pemerah pipi yang dari krayon tadi ya, Bu. Mungkin sampai sana. Kan ada persiapan ya. Ada sutradaranya menyiapkan segala macam. Bu, bu, itu tasnya kelihatan, Bu. Mundurin, Bu. Sebagian kemudian, pokoknya ditata rapi sama mereka. Selesai, sebelum syuting, kadang live, kadang juga taping, ada di antara kru mereka bertanya kepada perempuan yang bercadar. Tapi subhanallah, perempuan ini cerdas ya. Dia smart ya, bukan handphonenya saya smart, dia smart ya. Kadang-kadang ini kita handphone smart tapi orangnya enggak ya. Mbak, yang pakai cadar, mbak pakai cadar seperti itu enggak repot makannya? Wah, cari masalah nih. Tak tanya akhwatnya, subhanallah, jawabannya, kami yang pakai cadar aja, kami gak repot, kenapa bapak repot? Sekakmat langsung, pucat langsung. Dikiranya perempuan akhwat gak bisa ngomong apa. Kami yang pakai saja, kami gak merasa ribet tuh, kenapa bapak yang merasa ribet? Diem langsung dia. Saya bilang, wah mantep nih, ngaji di mana nih? Oh, pengajian saya. Pinter ya, subhanallah ya. Saya aja gak kepikiran jawaban begitu. Ya kadang-kadang orang seperti itu. Ih, apa gak ribet? Yang makan aja gak ribet. Yang pakai cadar ya gak ribet mereka.
Kenapa yang melihat ribet? Jangan-jangan yang kita takutkan, Anda membuli perempuan-perempuan bercadar dengan ribetnya mereka, Anda padahal pengen, tapi Anda gak mampu. Anda iri sebenarnya. Karena pakaian wanita muslimah sekarang, ya yang punya istri paham lah ya, ya Allah, luar biasa harganya. Kalau beli hot pant, kemudian tank top, ah murah. Full pakaian wanita, apalagi dengan merek-merek tertentu. Waduh, Masya Allah. Huh, istikharah kita ngasih duitnya. Kak, ini ada yang bagus nih, Kak. Oh iya, bagus nih. Enggak, maksudnya beliin. Oh, beliin. Aduh, kita kadang-kadang enggak ngerti kode-kode gitu ya. Harganya, Masya Allah. Eh, tapi enggak apa-apa, karena kita sayang ya. Beli deh, enggak ada masalah. Biar saya yang pusing. Mahal pakaiannya. Jangan-jangan Anda itu menghina wanita-wanita yang berjilbab lebar, full, Anda padahal pengen kan? Kenapa? Mereka lebih elegan daripada Anda. Mereka lebih cantik, terbungkus rapi. Permen aja nih, permen nih, permen. Satu Anda buka, satu tertutup. Lempar dua-duanya ke tanah. Ambil, Anda pilih mana? Yang tertutup. Permen aja Anda milih. Perempuan apalagi? Eh, tolong yang bagian tadi nanti dipotong ya buat Instagram ya. Yeah. Ya Allah. Aduh, iya. Ini sebenarnya saya nukil. Ustadz Firanda pernah menyebutkannya. Jangan-jangan perempuan-perempuan itu iri sebenarnya. Ketika mereka membuli, ketika mereka mengejek. Pengajian ninja lah. Syukur pengajian ninja sih itu cuma bit doang. Dia ninja loh. Paham gak, Bu? Ninja itu sepeda motor mahal. Beat kan lebih murah ya. Sorry nih produk nih Honda, sorry nih, lebih mahal Kawasaki. Subhanallah. Pengajian ninja lah, pengajian apa-apa itu. Coba Bu, apa yang pernah Anda dapatkan dari bulian orang karena pakaian Anda? Saya yang sering dengar itu saja, pakaian ninja. Ada yang lain? Ejekan. Ketika Anda berpakaian full seperti itu. Oh, pakaian ibu-ibu. Padahal mungkin dia mahasiswi, masih muda. Apaan sih kayak ibu-ibu? Subhanallah. Kan suatu saat Anda akan jadi ibu. Kenapa memangnya? Yang namanya rambut itu indah, dirawat, diperlihatkan. Apaan ditutup-tutup? Kan gitu. Kamu kan tubuh kamu bagus. Ngapain kemudian kau tidak dimati dan orang lain menikmati? Ini setan semua. Terkadang yang menyampaikan itu ya setan dalam bentuk manusia, teman kampus Anda. Coba cek mungkin kepalanya ada tanduknya. Totonya ada tapi dipotong. Keturun Hellboy. Subhanallah. Terkadang mereka bisa jadi iri, tapi tentunya yang tidak iri ya. Sorry nih. Mudah-mudahan Anda tidak iri. Maka belajarlah. Belajar kenapa mereka sampai menggunakan pakaian seperti itu. Mereka hanya ingin mengagungkan syiar Islam. Terlepas dari alasan hati masing-masing, ini syiar Islam. Ini pakaian muslimah, bukan adat istiadat orang. Ini pakaian muslimah, tertutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Lebih utama lagi, sebagian bercadar, subhanallah. Kalau Anda belum mampu, minimal Anda diam. Sama juga dengan ikhwah. Anda belum mampu memelihara jenggot, Anda belum mampu memelihara celana dari semata kaki, atau belum mampu dan tata-tata yang lain, minimal Anda diam, jangan membuli. Kenapa? Anda sudah kalah 2-3-0 ketika Anda membuli. Dosa Anda dapat, na'udzubillah, sampai Anda mungkin mengejek. Yang Anda ejek sebenarnya bukan orang yang Anda ejek, tapi hakikatnya adalah yang mereka panuti yang Anda ejek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal sekali yang belum bisa memelihara celana di atas mata kaki, belum bisa melihara jenggot padahal dia tumbuh dan lebat mungkin, minimal Anda tidak membuli, tidak mengejek. Mending Anda diam dan belajar. Teman-teman hanya menjalankan syariat. Dia tidak ganggu Anda. Dia hanya menjalankan syariat. Sama juga dengan teman-teman akhwat. Mereka hanya menjalankan tuntunan agama untuk menutup seluruh tubuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahualam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka petunjuk ya. Dan yang terakhir. Dan ini mungkin di antara yang paling utama ya. Di antara sifat wanita muslimah yang dengannya dia menjadi perempuan yang istimewa, al-iman
wal akhlak al hasanah, perempuan yang beriman dan memiliki akhlak yang baik. Saya singkat, untuk akhlak yang baik disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, dan masing-masing poin ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kata beliau, yang namanya akhlak yang baik, badlun nada, suka memberi. Kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, sering memberi hadiahlah kalian, saling memberi hadiahlah kalian, ini saya akan saling cinta. Apalagi yang Anda berikan sesuatu yang Anda suka sebenarnya. Anda misalnya punya dua arloji nih, Anda salah satu suka banget di antara keduanya, kasihkan yang Anda paling suka kepada akhwat mungkin yang lain. Ukhti, antum biasa pakai arloji enggak? Biasa sih, tapi lagi rusak. Nih, buat antum. Masya Allah. Makasih ya. Iya, nanti notanya lah kirim. Oh, itu jualan namanya. Kurang ajar nih akhwat. Kasihkan. Suka memberi. Dua, wakaful adha. Akhlak yang baik itu adalah tidak ganggu orang dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan tulisan. Wanita muslimah tidak melakukannya. Tiga, wasabru alal adha, sabar ketika diganggu, gak usah dibalas. Orang ejek Anda diamkan, orang bully Anda diamkan, block, unfollow, gak usah digubris. Habis waktu Anda ngurusin orang-orang demikian, tinggalkan. Ketika Anda diganggu, sabar. Yang keempat, wal wajhu talik, dan wajah yang selalu berseri-seri. Ketemu teman, tebarkan senyum. Mungkin Anda punya masalah dengan suami Anda, mungkin Anda punya masalah dengan istri Anda, tapi ketemu teman, sebarkan senyum. Selesaikan nanti urusan di rumah. Karena subhanallah, itu menyenangkan. Bisa jadi Anda yang menebarkan senyum, alhamdulillah Anda enggak punya masalah waktu itu di rumah, tapi Anda tebarkan senyum ke saudara Anda, itu masalah dia seakan-akan hilang walaupun sejenak. Aduh, nikmatnya teman ini. Apa kabar akhi? Apa kabar ukhti? Ya, salaman, cipika-cipiki. Ya. Ini akhlak yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya menebar senyum wajah yang sumringah kepada saudara sesama muslim. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat dan ikhlas. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa, Pak Dedi? Udah habis ya? Sisa 5 menit ya? Boleh, 5 menit, 5 pertanyaan ya. Jadi satu pertanyaan semenit ya. Pakai kertas boleh ya? Karena kalau langsung biasanya malah curhat. Lama ceritanya, habis waktu. Ada? Pakai kertas? Serahkan ke bawah sini, Bu. Nanti ada ikhwah kita yang ambil. Taruh ke bawah. Ya, itu. Oh, lemparan mantap itu. Ah, ada tuh. Oh iya. Atau lempar ke sini langsung boleh, Bu. Ah, kuat macam apa antum? Oke. <Okay. tuh> Bismillah, Ustaz. Bagaimana cara kita melihat kelebihan yang positif dari pasangan kita? Jika ia belum soleh, siap, tidak kaya, aduh, tidak lembut, masya Allah, tidak romantis, laki-laki macam apa ini? Tidak soleh, tidak kaya, tidak lembut, tidak romantis, kurang penyayang. Waduh, ini suami Anda atau srek nih? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya banyak kekurangan di sini dari seorang laki-laki, tapi yang paling fatal di antara semua, tidak saleh. Susah jadinya. Ya jamaah. Laki-laki minimal sekali yang harus dia miliki. Ketika Anda enggak kaya-kaya amat, mungkin kata-kata Anda tidak bisa tertata rapi, mungkin karena kebiasaan, mungkin Anda dari suku tertentu misalnya. Juga tidak romantis misalnya, juga kemudian tidak penyayang, atau bahkan mungkin tidak bisa bikin jokes, tidak bisa bercanda dengan istri misalnya. Minimal sekali Anda harus miliki kesolehan. Anda orang yang taat beragama. Dan itu bisa dilihat dari simple,
sholat 5 waktunya on time di masjid. Miliki itu minimal. Sisanya kekayaan bisa dicari, kelembutan bisa latihan, kehormatisan bisa belajar. Ya, ya, subhanallah. Tapi kesolehan ini butuh, yakni ketangguhan seorang laki-laki. Di Banjarmasin, dan ini data 2013, sudah cukup lama ya. Sekarang mungkin tetap atau bahkan mungkin naik. Di tahun 2013, itu saya dari kakak saya almarhum, dan kemudian dia langsung dari ustadz yang ada di pengadilan agama. Dia mengatakan, sebab terbesar perceraian di Banjarmasin, ingat saya cuma berbicara Banjarmasin, bukan kemudian Banjar Baru Matapura atau kota yang lain, Banjarmasin saja. Dan setahun itu ada 1000 kasus. Berarti sehari kurang lebih 4 perempuan mengajukan gugat cerai, mengajukan khulu. Perempuan ingin khulu, lepas dari suaminya. Setahun 1000. Jadi ketika ditanya apa sebabnya, yang kedua karena perselingkuhan. Kakak saya kaget karena itu nomor 2, kenapa bukan nomor 1? Karena yang di benak kita itu nomor 1 penyebab perceraian. Bagaimanapun seorang istri ketika tahu suaminya kemudian mendua, bukan poligami tapi zina, habis kehormatan suaminya di hadapannya. Dia pengen pisah aja udah. Lalu ustaz, yang nomor satunya apa? Suaminya enggak sholat, subhanallah. Berarti secara tidak langsung perempuan Banjarmasin, mudah-mudahan sini juga, mereka punya kecemburuan yang luar biasa dengan agamanya. Mereka ingin suaminya taat beragama, sholat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk akhwat yang mengalami atau sedang menghadapi cobaan luar biasa suami yang demikian, maka fokus Anda di antara semua ini, nasihatkan kepada, bersabarlah dan nasihatkan kepadanya akan perkara kesolehannya. Harus jadi laki-laki yang taat beragama. Wallahu a'lam bishawab. Jika sudah cukup sabar bertahun-tahun, enggak berubah-ubah. Ini bukan ada perubahan ya, tapi tidak pernah berubah jadi baik. Perempuan itu boleh mengajukan khulu atau gugat cerai kalau ada perubahan pada suami. 1, perubahan akidah. 2, perubahan akhlak. 3, perubahan fisik. Perubahan akidah mungkin jadi murtad. Salah satu contohnya. Perubahan akhlak mungkin sekarang suka mukul, dulu lembut. Dulu rajin beribadah, sekarang enggak pernah salat lagi. Dulu menafkahi, sekarang cuek, tidak pernah menafkahi, hilang entah kemana. Atau yang ketiga, perubahan fisik, mungkin dia pernah kecelakaan, wajahnya hancur mungkin. Karena Anda akan lihat setiap hari, hak Anda untuk menggugat cerai. Karena mungkin wajah suami Anda menyeramkan misalnya. Walaupun sangat kasihan ikhwannya, sudah jatuh, tertimpa tangga dan ketiban tukang catnya. Sudahlah dia dapat musibah, istrinya minta cerai pula. Tapi itu hak Anda. Ini boleh perempuan mengajukan gugat. Kalau ini bukan, yakni adanya perubahan dari awal dia enggak berubah, maka bersabarlah tentunya dan ingatkan selalu. Dan ingat, jangan selalu andalkan kemampuan Anda berbicara atau Anda lama ngaji kemudian saya bisa nasihati suami. Enggak, saya bisa nasihati suami saya. Enggak, minta kepada Allah yang punya hati suami Anda. Ya Allah, lembutkan hati suami saya, tegur dia agar dia menjadi hamba yang taat kepadamu. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. 9 menit lagi ya. Siap, cepat-cepat nih. Jadi kalau ada pertanyaan haram, halal, gitu aja ya. Ustaz, apakah permintaan maaf saat menggibahi seorang kita sebutkan atau berterus terang dosa yang kita perbuat, atau cukup dengan kata afwan, ukhti maafkan saya? Enggak perlu didetail. Enggak perlu didetail. Yang jelas minta maaf, Anda pernah punya salah sama antum, di antaranya dah ghibah. Tolong maafkan saya. Dan antum harus terangkan kepada orang-orang yang pernah antum yang diterangkan kepadanya tentang keburukan fulanah ini, bahwasanya antum yakni minta maaf. Dan itu dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada masalah ghibah ini, dia yang memulai, kemudian kita terpancing pula menggibahinya, ini hukumnya gimana? Wow, dan perang-perangan ghibah ya. Orang kalau berbuat buruk kepada Anda, Anda balas dengan keburukan yang sama, harusnya imbas. Dan Anda boleh membalas dengan hal yang sama. Cuman memaafkan lebih sempurna. Memaafkan jauh lebih mulia. Orang buruk dengan Anda, Anda malah baik sama dia. Anda tahu digibai oleh seseorang, ajak dia makan. Di restoran, ya yang luar biasa lah. Suruh dia pesan apapun yang diinginkan. Sudah, silakan ufti makan. Antum enggak? Anda makan juga nih.
Begitu dia makan dengan lahapnya, oh makanan abis, wah makan, gimana masih mau gibahin saya? Oh, langsung ketelan. Ajak makan aja. Allah alam bisa. Maafkan, lebih utama memaafkan. Anda mulia, yani sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, saya mahasiswi berusia 22 tahun. Minum dulu ya. Oke. Yang berniat menikah muda. Sip. Saat ini sudah ada seorang yang ingin melamar, tapi ortu saya belum mengizinkan hingga lulus dan kerja dulu kurang lebih 3 tahun. Masya Allah. Bagaimana tanggapan Ustadz dan apa yang harus saya lakukan? Siap. Mudahan orang tua Anda hadir atau orang tua Anda mungkin nonton ya. Pak, Bu, kalau anak Anda sudah meminta untuk menikah dan dia di level takut terjerumus kepada perzinahan, nikahkan Pak. Karena dia sudah sampai di level di mana dia ingin melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara yang tepat, halal, menikah. Anda halangi, Anda persulit, mereka akan cari jalan yang lain, zina. Dan Anda yang akan menyesal sebagai orang tua. Simple, tinggal dibalik, Anda persulit anak Anda menikah, mereka akan berzina. Mudahkan mereka untuk menikah. Sembari kuliah kan bisa. Ya, mungkin Anda ambil janji anak Anda, oke, silahkan menikah, Bapak akan nikahkan. Tapi ingat ya, kuliahnya selesaikan. Sip, bah, wah kan mantap. Selesai masalah. Yang jadi masalah berikutnya adalah suami. Aduh, saya yang bayarin kuliahnya. Nah, itu. Masalah timbul di tempat yang lain. Yang penting Anda nikah aja. Kalau bisa. Ini sebenarnya memberikan solusi atau enggak sebenarnya? Yang jelas, kalau Anda masih bisa bersabar, no problem. Tapi banyak ikhwan, banyak akhwan, mereka sampai di level sudah sangat berbahaya. Selalu bertemu dengan lawan jenis setiap hari. Syaitan menghiasi di semua mom. Maka menikahlah. Dia akan lebih menundukkan pandangan. Anda punya pasangan yang halal. Belum lagi kemudian ketika pengajian Anda gantengan tangan. Buh, sak masjid iri. Walaupun jangan memperlihatkan keharmonisan di hadapan orang lain ya. Nanti ada yang iri. Bagaimana caranya menjadi seorang muslimah yang bisa ikhlas kepada orang yang telah menyakiti kita dengan melupakan kesalahannya kepada kita? Latihan, enggak bisa langsung hilang begitu saja. Yang Anda harus pikirkan adalah keutamaan dan pahala di sisi Allah begitu besar untuk orang-orang yang memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi perlu latihan, berat memang. Bagaimana pendapat Ustadz yang sekarang banyak Bagaimana pendapat Ustadz yang berseliweran tak? Masa berseliweran? Ini yang nanya siapa nih? Sudah saya harus mikirkan jawaban, Anda mempersulit tulisan. Sebagian akhwat nanya di DM pakai singkatan-singkatan. Saya kadang-kadang nasihati, Mbak, tolong permudah saya harus memikirkan jawaban. Jangan persulit saya baca singkatan pertanyaanmu. Semuanya disingkat. Saya kan jadi repot, pakai F, repot saya. Oh, banyak para akhwat yang menjadi selebgram. Melalui tulisan-tulisannya tentang dakwah yang membuat para ajnabi terkesan dengan tulisannya. Apakah wanita seperti ini tetap termasuk fitnah walaupun yang di-share tentang dakwah? Iya, tetap. Ini talbisul haq bil batil. Talbisul batil bil haq. Anda men-share yani wajah, Anda men-share diri Anda walaupun kemudian kutipannya adalah dakwah, perkataan ulama fulan, ayat anu, hadis anu. Orang enggak fokus ke situnya. Ingat ya, siapapun di antara kita, khususnya kaum laki-laki, ketika memandang satu pic mesti ada fokus yang dia lihat. Enggak akan lihat caption. Mungkin laki-laki ini akan mengagumi matanya atau hidungnya atau bibirnya atau jidatnya misalnya ya. Masyaallah ukhti, jidat antum mulus banget. Pakai apa? Totonya pakai karet, Mas. Iya. Kita mesti lihat fokus di foto itu. Enggak akan dia lihat caption. Jangan sampai ini bagian dari talbis, tipu daya iblis. Seakan-akan baik Anda memposting yakni tulisan yang bagus, artikel yang bagus, tapi tampilannya wajah Anda sekalipun bercadar. Ingat saya sebutkan tadi, mata itu sudah mewakili semua. Anda senang, Anda sedih, Anda tertawa, sudah semua terwakili. Anda kurang tidur, kelihatan di mata. Lawang mata Anda merah,
Ya. Kalau ingin berdakwah dengan pik yang sudah dibikin oleh akun-akun dakwah, tinggal reshare, selesai, gampang. Bisa jadi karena satu tulisan Anda atau satu pik yang Anda share, mungkin orang tergugah hatinya, Allah berikan hidayah lewat Anda. Itu namanya dakwah. Bukan kemudian mencampur adukkan kebaikan dan kemudian fitnah dan syubhat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salam khilaf, saya mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.